Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja namanya Udin. Ia adalah salah satu santri yang ditugasi oleh Mbah Faqih Mas Gumambang untuk mengkoordinir seluruh santri menyembunyikan beduk dan kentongan di wilayah Gresik dan sekitarnya. Kala itu dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mbah Faqih yang kala itu menjadi wakil Rois Akbar Nahdlatul Ulama mengundang Mbah Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar Nahdlatul Ulama untuk menghadiri acara yang dilaksanakan di pondok pesantren Mas Gumambang. Antara Mbah Faqih Mas Gumambang dengan Mbah Hasyim Asy'ari merupakan sahabat yang sangat erat. Keduanya adalah ulama sekaligus wali Allah yang memiliki wilayahnya masing-masing. Dikala acara hendak diberlangsungkan, Mbah Hasyim Asy'ari yang datang ke Gresik disambut oleh Mbah Faqih Mas Gumambang dengan memerintahkan seluruh santrinya untuk menanggalkan seluruh beduk dan kentongan. "Din, kamu saya perintahkan untuk memberikan instruksi kepada seluruh takmir masjid dan langgar untuk menanggalkan beduk dan kentongan ketika Kiai Hasyim Asy'ari di Gresik," perintah Mbah Faqih Mas Gumambang. "Siap, sami'na wa atho'na Kiai," jawab santri Udin laksana seorang jenderal yang sedang menerima sebuah misi. "Dalam waktu 1x24 jam, saya minta beduk dan kentongan harus lenyap sementara karena Mbah Hasyim besok datang ke sini. Nanti malam saya tunggu laporannya," tegas Mbah Faqih. "Sami'na wa atho'na Kiai," jawab santri Udin. Singkat cerita, santri Udin bersama para santri yang dikomandoinya melangsungkan misi besar dari Mbah Faqih. Ia menemui seluruh takmir masjid dan pengurus langgar atau musola guna menanggalkan beduk dan kentongan sementara karena Mbah Hasyim Asy'ari mengharamkannya saat itu. Sekitar pukul 10 malam, saat itu cuaca sedang agak begitu berkabut, datanglah santri Udin menghadap kepada Mbah Faqih Mas Gumambang yang sedang menjamu seorang tamu. "Assalamualaikum Kiai. Mohon maaf Kiai, mau laporan. Seluruh beduk dan kentongan di wilayah Gresik dan sekitarnya sudah ditanggalkan sementara guna hormat kedatangan Mbah Hasyim Asy'ari," lapor santri Udin dengan jelas dan singkat. "Waalaikumsalam. Oh, ya sudah. Ajak seluruh santri lainnya ke sini, Din," perintah Mbah Faqih. "Jih Kiai," jawab Udin. "Kalian semua ke sini. Cium tangan sama Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau datang lebih cepat karena hormat maulid," terang Mbah Faqih tersipu malu kepada Mbah Hasyim Asy'ari. "Lah, niki Mbah Hasyim," kata santri Udin dalam hati sambil mencium tangan Mbah Hasyim dengan rasa nyawa di pucuk kepalanya. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video kisah Islami lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.